Kawanan adik saya pada hari ini. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan, yang rapat kita satukan, yang dah bersatu biarlah berketaran. Kiur gading puncak mahligai, buat ketupat berisi inti. Majlis yang dinanti sudah pun sampai, kehadiran puan-puan amat bererti. Buat ketupat berisi inti. Nur Sabrina binti Bolohan dengan pasangannya Rozaimi bin Johari. Untuk kesekian kalinya, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan semua melapangkan masa untuk menjadi sepamanan adik saya pada hari ini. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan, yang rapat kita satukan, yang dah bersatu biarlah berketaran. Kiur gading puncak mahligai, buat ketupat berisi inti. Majlis yang dinanti sudah pun sampai, kehadiran puan-puan amat bererti. Buat ketupat berisi inti. Selamat putri muda remaja, semoga majlis bertambah berseri. Kita doakan hingga akhirnya. Hadirin yang dihormati, sesungguhnya majlis yang indah ini pastinya tidak akan bermakna tanpa bantuan dan sokongan semua ahli keluarga yang sanggup bersusah payah agar majlis ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak ahli keluarga yang sama-sama menyumbang idea dan tenaga dalam merealisasikan majlis perkahwinan ini. Banyak ubi perkara ubi, ubi keledek ditanam orang. Banyak budi perkara budi, budi baik dikenang orang. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di mawar mati. Hadirin yang dikasihi, kini izinkan saya menitipkan beberapa rangkap batun khusus untuk kedua pasangan pengantin. Amat garam Datuk Bentara, musuh melanggar habis dibenam. Dulu seorang kini berdua, hidup bersama susah senang. Tertunai sudah hajat kamu berdua, pemulalah alam berumah tangga. Pahit dan mahu akan kamu rasa, pandai-pandailah kamu berdua menjaganya. Perkara kecil jangan dibesarkan, bumi yang mana tak ditimpa hujan. Banyak bersabar dan selalu memaafkan, rumah tangga akan kekal aman. Malam hari memasang damar, menangkap ikan di tepi titik. Suami isteri mesti bersabar, kekal rukun damai di hati. Hadirin yang dihormati sekalian, di kesempatan ini juga saya dan ahli keluarga ingin memohon beribu kemaafan. Andai kata sepanjang majlis ini berlangsung terdapat ketidaksempurnaan dari segi bahasa, tutur kata, tingkah laku maupun layanan yang membuatkan para hadirin merasa kurang selesa. Sesungguhnya segala kelemahan dan kekurangan itu datangnya dari kami sendiri dan yang baik itu segalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kesilapan kami, kami menyusun 10 jari. Janganlah disimpan di dalam hati. Semua itu kelemahan kami. Panjang umur kita, jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.